sebenarnya pilihan jadi nelayan ya. Sebelum ni saya berkhidmat di Jabatan Kemiskinan Wilayah selama 2 tahun secara kontrak. Jadi dengan kos lari di masa tu gaji 1.5 basic, dengan itu semua allowance dapatlah 2,000. Jadi selama 2 tahun saya berkhidmat di Jawi KL di Banjir Negara. Saya rasa orang kata apa, kita punya pendapatan tu daripada awal lepas kita dapat gaji tu kira gitu gini tinggal 500 ataupun kurang, tengok pada bulan tu lah maintenance kita. Tahun pertama, tahun kedua pun masih kontrak. Jadi bila kontrak untuk sambung tahun ketiga, saya rasa sebab saya cabar diri saya, saya buat sebulan income saya lebih banyak daripada kerja di Jawi. Maknanya sebulan bila saya fokus laut masa tu, saya boleh dapat 2,000 income saya. Dengan keadaan orang kata apa, bersih tu bukannya apa kasar, maknanya 2,000 tu saya dapat bersih. Maknanya punca dia dulu bila tu saya kata saya cabar diri saya. Untuk tahun pertama, tahun kedua saya dapat beli bot baru dengan harga RM76,000. Jadi saya gajikan orang, sebulan saya pernah dapat hasil bersih RM7,000 sebulan. Dah tolak costing, tolak gaji pekerja apa semua, RM7,000 sebulan. Untuk tahun ketiga saya cuba lagi cabar diri saya, saya dapat beli bot RM200,000. Jadi sekarang ni income saya kalau betul-betul bersih average dalam sebulan 10 ke 12 ribu. Nak kata lama tu tak lama lah, tapi sejak saya umur 7 tahun ni saya dah ikut ayah saya nelayan. Puasan tu maksudnya kepuasan bila kita kerja sendiri, kita usaha sendiri, hasil yang kita dapat tu kepuasan dia tu. Dengan kita tak fikirlah dengan keadaan hasil kita tu sama ada halal ke tak halal, jadi benda ni bersih. Mungkin itulah yang datang keberkatan dengan usaha kita sendiri. Dari segi COVID ni, bila mana pandemik ni yang berlaku di negara kita ni, dari segi negatif ni untuk pergerakan kita lah agak terbatas. Contoh macam kalau sebelum ni saya boleh jual ikan saya keluar macam ke Pahit Jawa, Muar dan sebagainya. Jadi bila pandemik ni kita dapat jual di dalam Melaka saja, dan juga keadaan macam mana kita nak baiki jaring kita, nak beli jaring baru pun terbatas sebab kedai semua tutup. Jadi sepatutnya dalam pandemik ni bila kita tak boleh buat apa-apa, kita boleh ikat jaring sendiri. Masa tu ada kan. Jadi yang tu lah. Dari segi positif pula, bila pandemik ni pasaran macam saya pandemik ni start bulan 3 itu kan, kita tengok 2 bulan tu saya cuma kelaut jaring ketam. Dari kelaut jaring ketam saya punya hasil 2 bulan tu saya rasa bersih dalam RM4,000 jaring ketam saja. Orang kata marketing plan kita lah, maksudnya wife masuk dekat IG, dekat dia punya apa FB, jual COD semua. Dan saya pun dapat bagi dia contoh macam COD dia dapat RM2 satu COD. Jadi macam ketam tu saya jual RM15, dia akan jual RM18. Jadi RM3 dia untung COD, lepas tu RM3 dia untung ketam sekilo. Kalau COD dekat RM2, maknanya dia dapat sekilo jualan dalam RM5. Tu untuk dia sendiri. Bagi saya apa saja pekerjaan kita kena rajin tu je.